udah listing untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Acara Lida Top 9 tahun 2020 ini, di malam hari ini, sungguh adalah perwujudan dari hal yang sangat spesial bagi Lesti dan Bilar. Bagaimana tidak, ya, keduanya menjadi juri dan host di acara Lida 2020. Yang juga tak kalah mengagetkan, Bilar memboyong keluarganya ke acara tersebut. Dalam unggahan Ayah Kejora, nampak keakraban yang ditunjukkan oleh calon besan ini, yakni Ayah Kejora, Ibu Bilar, dan Ayah si Bilar. Ya, tampak mereka memberikan jempol cakep nih. Dalam unggahan tersebut, Ayah Kejora tak memberikan caption apapun, hanya emoji pipi memerah. Ya, tentu ini adalah keakraban yang sangat luar biasa dan dinanti-nanti oleh para fan Leslar. Fan bersatunya Lesti dan Bilar menunggu-nunggu kedua orang tua, kedua belah pihak yang dipertemukan dan melakukan suatu foto intim, dan ini dilakukan oleh Awan Potret yang mengunggah unggahan foto tersebut. Tak pelak, hal tersebut mencuri perhatian dari para netter. Bagaimana tidak, ya, karena unggahan Ayah Kejora ini tentu mengindikasikan keakraban dua keluarga, yakni keluarganya dan keluarga Babang Bilar. Tak pelak, unggahan ini disuka oleh banyak orang, termasuk sang saudara dari Ayah Kejora, Kevin Firmansah, yang langsung mengatakan setuju. Ayah Kejora, anjay, ya. Lami Leslar pun memberi kecupan memerah ipah. Begitu doa terbaik untuk orang-orang hebat ini. Pemandangan yang sangat indah, Bapak. Duh, calon besan, wah besan nih. Wow, tanggapan dari para netter terutama fan Leslar beragam sekali guys. Kalian simak, ini begitu mendukung bersatunya Lesti dan Bilar. Tentu hal ini membawa sesuatu yang positif dan hangat di malam hari ini, terutama kemesraan yang ditunjukkan oleh dua calon besan ini. Ya, kita doakan saja, semoga Dedek Lesti dan Bang Bi secepatnya menghalalkan keadaan mereka menjadi sepasang suami istri kekasih. Ya, begitulah guys ya. Oke, bagi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Silakan simak entar komentar-komentar dari netter ini. Lalu kalian jangan lupa komentar di video ini bagaimana menurut kalian. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.